cek, yang pasti mereka adalah pimpinan yang patuh dan taat pada hukum ya. Pak Pras sudah pernah panggil, Pak Anies juga dulu, bersama saya dulu waktu kasus Habibie dipanggil, kami taat ya. Jadi kami akan taat pada proses hukum apapun, akan memberikan klarifikasi jika memang diperlukan. Prinsipnya kami meyakini kami tidak terlibat ya dalam kasus-kasus yang sedang dipanggil terkait kasus tanah ya. Buat siapa? Buat Pak Anies sama Pak. Tadi kan saya bilang saya belum tahu informasinya, nanti akan kami cek kembali. Yang pasti kami pimpinan eksekutif maupun pribadi akan patuh dan taat pada ketentuan aturan hukum yang berlaku. Kita warga negara yang patuh dan taat pada hukum dan akan memberikan keterangan klarifikasi sesuai dengan fakta data yang ada. Namun demikian, ya, kami yakini bahwa kami yakin Pak Pras, Pak Anies, Pak Taufik yang sudah tidak terlibat dalam kasus tanahnya.